Hello. Ini enggak terawat ya? Ada. Terawat. Lumayan besar. Ini enggak terawat. Sudah berapa lama? Sudah 3 tahun lebih. 3 tahunan. Aduh. Lumayan berat. Ini dia sudah sampai. Kura-kura CST, wow, besar bos. Hati-hati ya. Ini sangat besar. Saya belinya cukup murah karena di sana sudah tidak terawat. Ini sini banyak lumutnya. Nanti kita bersihin. Ini kayaknya cerah ya warnanya. Putih ya, beda. Dan juga meskipun besar, ini tidak over pyramiding. Nah, ini saya angkat dulu. Hati-hati. Nah, ini. Besar, jumbo, hati-hati ya. Ini besar, nanti saya bersihin. Ini cakep, ini putih ya, tinggal bersihin saja. Mau kemana? Yes, taruh sini dulu, bawa. Kita bawa lagi. Wish. Nah. Kita coba sikat sampai bersih. Wes, hati-hati. Wah, ini kayaknya sudah lama ya. Sangat lama. Kita bersihin, sikat. Ini besar, jumbo. Terus berapa kira-kira? Tahu ya? Terusnya 20 sentian mungkin. Terus 20 sentian. Kayaknya ini nggak mampu pakai sikat gigi. Ini sudah lama tidak terawat, ini sampai seperti ini ya. Biasanya untuk melunturkan yang paling efektif itu biasanya pakai pasir. Saya coba cari pasir dulu. Ini saya sudah dapat tanahnya. Ini pasir biasa ya, tanah-tanah biasa. Ini bisa biasanya untuk membersihkan karapasnya kura-kura ini biasanya efektif. Tinggal digosokin seperti ini, taburin sampai rata. Tapi hati-hati ya, bagi teman-teman yang masih punya anak kecil, jangan, nggak usah main-main seperti ini. Atau bisa, tapi harus dalam pengawasan. Nah, taburin, habis itu digosok seperti ini. Biasanya saya paling efektif kalau bersihin kura-kura ya seperti ini. Apalagi sudah lama ini ya, kayaknya sudah seperti lama. Karena pakai apa tadi, sikat ya. Waduh, ternyata masih belum bersih, tapi lumayan ya. Lumayan daripada yang tadi. Mungkin ini sudah tahunan karena ini nggak dirawat, makanya saya beli dapat dengan harga murah. Keras. Aduh. Capek. Capek, bos. Tapi tetap saya coba usahakan. Saya usahakan supaya luntur, nanti lihat seperti apa hasilnya. Ini benar-benar keras sudah ya. Ini keras sudah.
kayak semacam menyatu dengan karapasnya sudah. Saya coba ambil sikat yang lebih besar lagi. Ini saya coba sikat yang lebih besar. Karena pakai sikat gigi enggak kuat. Kita taburin tanah lagi. Kasih tanah lagi. Digosok pakai tangan aja dulu. Gosok pakai tangan. Karena kayaknya sudah menyatu ini. Menyatu dengan karapas. Jangan coba sikat. Nah, ini mendingan. Ya, mendingan ya. Tapi ini perlahan. Kayaknya kalau dibersihin sekali ini kayaknya nggak bisa. Karena ini benar-benar menyatu. Dipelihara orangnya itu sekitar 3 tahunan katanya ya. Jadi pada saat beli ini mungkin nggak pernah dibersihin sama sekali. Sehingga ini sangat, apa ya, sangat keras dan juga sudah menyatu dengan karapasnya ini. Dengan tempurungnya ini sudah menyatu. Kayak keras, sangat keras. Nah, ini hasil sementara. Tenaganya, bos. Berat juga. Nah, ini sudah dibersihin. Tapi bersihinnya ini tidak bisa cukup sekali. Ini benar-benar sudah menyatu dengan karapasnya atau dengan tempurungnya. Nanti kita coba bersihin lagi. Dan kita update perkembangan si CST ini. Oke, nanti tunggu di video berikutnya, bos.